Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka menyelimuti Indonesia setelah KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam dan awak kapal yang berjumlah 53 dinyatakan gugur. Saya, Proja Taylor, turut berduka cita yang sangat mendalam atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Semoga untuk keluarga korban selalu diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Jika daratan tak menjadi kau kembali, maka surga tempat kau berpulang. Selamat berpatroli abadi sang penjaga samudra. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proja Taylor. Di konten video kali ini, saya akan bertanya-tanya lagi. Ya, bertanya-tanya lagi ya. Jadi seperti ini, ketika Indonesia dilanda musibah, musibah bencana alam, musibah kecelakaan yang itu merenggut korban jiwa ataupun korban yang hilang, itu pasti ada tim penyelamat atau tim evakuasi yang kita sering sebut dengan Basarnas atau tim SAR. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya kepada masyarakat, apa sih kepanjangan dari tim SAR? Bukan itu saja. Nanti saya juga bertanya tentang apa sih kepanjangan dari NKRI, apa sih kepanjangan dari TNI AL. Jadi seperti itu. Oke, jangan lama-lama. Untuk kalian yang penasaran, jangan skip videonya. Tonton videonya sampai habis. Oke. Oke, kali ini saya bersama Mas Surono. Ini sebenarnya dengan siapa, Mbak? Kiki. Ini yang mbaknya yang satunya? Nana. Ini sebelumnya dengan siapa, Mbak? Yeni. Mbaknya yang satunya? Iya. Sebelumnya ini mbaknya dengan siapa? Laila. Ini yang satunya Mbak Nurul. Sebelumnya dengan siapa, Mbak? Zuma. Ini yang satunya Mbak siapa? Olive. Oke, ini sebelumnya bersama siapa, Mbak? Barisma. Saya akan bertanya-tanya kepada sampean, boleh atau tidak? Boleh tentunya. Boleh. Ketika ada bencana ataupun kecelakaan yang merenggut nyawa banyak, itu pasti ada tim penyelamat kan, Mas? Iya. Ada tim penyelamat, tim evakuasi. Nah, saya mau bertanya nih, tim SAR, tahu tim SAR kan, Mas? SAR itu singkatan dari apa ya, tim SAR ini? Satuan? No, tidak, tidak. Apa tim SAR ini? Tidak tahu, Mas Roro? Tidak tahu. Oke. Tim SAR, SAR itu singkatan dari Search and Rescue. Oh ya. Jadi artinya itu pencarian dan penyelamatan seperti itu. Pasti kan ketika ada bencana ataupun ada kecelakaan yang merenggut nyawa banyak, itu pasti ada tim SAR, tim evakuasi. Garda depannya mengevakuasi. Oke, seperti itu. Mas Surono, tahu nggak singkatan dari TNI AL? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke. Siap. Yang kedua nih, Mas Surono tahu nggak singkatan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya mau bertanya, Mbak. Setiap ada bencana alam ataupun bencana seperti pesawat jatuh ataupun kapal tenggelam dan lain sebagainya, itu pasti ada tim penyelamatan kan, Mbak? Tim penyelamatan, ada tim evakuasi. Ya. Saya mau tanya, Mbak. Mbaknya tahu singkatan dari TNI AL nggak? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke, mantap. Yang kedua, Mbaknya tahu singkatan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap. Yang terakhir nih, Mbak. Mbaknya tahu singkatan dari tim SAR nggak? SAR. SAR itu singkatan dari? Oke. Oke, saya kasih tahu ya, Mbak. Tim SAR. SAR itu singkatan dari Search and Rescue.
Itu artinya adalah pencarian dan penyelamatan. Seperti itu. Okay. Yeah. Saya mau bertanya, Mbak. Mbaknya tahu singkatan dari TNI AL enggak? Tenaga. Kasih nama. Enggak tahu. Enggak tahu. Mbak yang satunya tahu? TNI. Apa? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak. Yang kedua, tahu singkatan dari NKRI, Mbak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap. Yang terakhir, Tim SAR. Tim SAR. SAR singkatan dari? Satuan. Apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Saya kasih tahu ya, Mbak. Yang pertama tadi TNI AL. TNI AL itu singkatan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Nah, untuk yang kedua NKRI tadi udah betul. Terus yang ketiga ada SAR, Tim SAR. Tim SAR itu singkatan dari Search and Rescue. Search and Rescue. Iya, pencarian dan penyelamatan. Seperti itu, Mbak. Saya tadi kan mau bertanya, Mbaknya tahu nggak singkatan dari TNI AL? Mbaknya tahu? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke, siap. Yang kedua, Mbaknya tahu singkatan dari NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa, Mbak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kalau Tim SAR, SAR singkatan dari? Kurang tahu. Oke. Saya kasih tahu ya, Mbak. Tim SAR. SAR itu singkat dari Search and Rescue. Iya, itu pencarian dan penyelamatan. Ketika Indonesia ada bencana alam, ada kecelakaan misal pesawat atau kereta api dan lain sebagainya yang melibatkan banyak korban, pasti itu kan nanti ada Tim SAR buat mengevakuasi. Jadi Tim SAR itu singkatan dari SAR itu singkatan dari Search and Rescue yang artinya pencarian dan penyelamatan seperti itu. Jadi saya mau bertanya-tanya, Mbaknya tahu nggak kepanjangan dari TNI AL? TNI AL? Iya, kepanjangannya. Ngarawane gak ngerti aku mas, tapi gurunane Angkatan Laut. Oh, Angkatan Laut, tapi TNI ya? Angkatan Laut. Oke. Oh, gak tahu? Oke. Kalau kepanjangan dari NKRI, Mbak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Untuk kepanjangan dari Tim SAR. Nah, ini tim penyelamat ketika Indonesia dilanda musibah ataupun dilanda musibah bencana alam ataupun kecelakaan dan lain-lain. Nah, Tim SAR. Tahu kepanjangan dari SAR enggak, Mbak? Tapi tahu ya Tim SAR itu ya, Mbak. Oke, jadi saya kasih tahu ya, Mbak. TNI AL. TNI AL itu kepanjangan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NKRI tadi benar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk SAR, SAR itu singkatan dari Search and Rescue. Itu artinya pencarian dan penyelamatan. Seperti itu. Paham enggak? Nah, saya mau bertanya nih, Mbak. Tahu enggak, Mbaknya singkatan dari Tim SAR? Kepanjangan dari SAR itu apa? Sarana Alam. Apa, Mbak? Sarana Alam. Bukan. Bukan itu. Yang lain? Mungkin kurang tahu. Ya. Oke, kalau singkatan dari NKRI itu apa, Mbak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mantap. Yang terakhir TNI AL. Singkatan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Oke, mantap. Oke, saya kasih tahu ya, Mbak. Kepanjangan dari SAR. SAR itu kepanjangan dari Search and Rescue. Itu yang artinya pencarian dan penyelamatan. Seperti itu, Mbak. Kan ketika ada Indonesia dilanda musibah bencana alam ataupun kecelakaan, itu kan ada garda terdepan untuk tim penyelamat buat korban. Seperti itu, Mbak. Mbaknya ini tadi lagi ngabuburit. Ya.
Oh ya, ya udah. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas satunya. Oke. Mbaknya, mohon maaf, Mbaknya ini lagi ngapain tadi? Lagi nunggu buka atau lagi santai-santai? Oh, lagi nunggu buka, oke. Makasih ya, Mbak, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, oke. Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya sebentar. Gak apa-apa ya, Mbak. Oke. Ini tadi Mbaknya lagi ngabuburit atau nunggu buka puasa, Mbak? Ngabuburit sambil nunggu buka puasa. Ngabuburit sambil buka puasa. Ini Mbaknya asli orang kesini sendiri? Iya. Atau luar kota? Jakenan. Jakenan sendiri ya, Mbak? Oke. Makasih ya, Mbak. Sekali lagi makasih. Terima kasih. Selamat sore. Mungkin cukup sekian, Mas Rono. Pertanyaan singkat dari saya, Raja Taylor. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Tadi lagi ngapain Mas Rono? Ngabuburit. Kebetulan ngabuburit keliling-keliling sambil ngeliat-ngeliatin alun-alun Jakenan. Oke, siap. Kecamatan Patetau. Namun ada alun-alunnya ya? Iya, itu. Waduh, sungguh sangat menakjubkan bagi saya seperti itu. Kebanggaan sendiri. Oke. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat sore Mas Rono. Sampaikan tangan. Oke, dah. Oke, itu tadi adalah konten video dari saya, Praja Taylor, bertanya-tanya kepada masyarakat umum. Bertanya-tanya tentang apa itu Tim SAR, kepanjangan dari Tim SAR. Maaf, apa itu kepanjangan dari Tim SAR? Apa kepanjangan dari NKRI dan apa kepanjangan dari TNI AL? Seperti itu. Ya, semoga mengedukasi dan semoga bermanfaat seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya, Praja Taylor. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Praja Taylor, silakan subscribe channel Praja Taylor. Dan jangan lupa like, comment, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Praja Taylor. Oke, selamat sore, dah.